Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Di video kali ini saya berburu lagi biawak ya di pinggiran sungai. Mudah-mudahan poin hari ini. Unit ini saya menggunakan uklik Sharp Aceh ya. Mudah-mudahan masih bagus akurasinya dan bisa numbangin biawak ya. Mudah-mudahan kita coba nanti. Semoga aja biawaknya muncul ke tumpukan sampah di sana. Oke, kita lanjut sanggong. Tumbang. Oke teman-teman, poin pertama ya, alhamdulillah lumayan agak besar lah. Kita lanjut sanggung lagi ya, mudah-mudahan poinnya bertambah. Nah ini poinnya udah KO dia. Oh, udah ngebongkek guys, tidur lelap pakai uklik ya. Ini sudah lama padahal ini nggak dipakai. Oke, kita lanjut tunggu, mudah-mudahan nambah lagi ya poinnya. Oke teman-teman, kita telusuri lagi ya ke sebelah sana atau ke sana. Soalnya ditunggu-tunggu biawaknya nggak datang lagi. Jadi kita cari lokasi yang bisa buat naruh umpan ya. Sana ada satu ekor ya, cuman kecil. Nah, nih kecil, sini gede dulu lah. Oke, umpannya ada di seberang di sana. Tadi kita muter ke situ ya, nggak ada jembatan soalnya. Mudah-mudahan biawaknya ada.
Nah, ini di sini umpannya. Ini ya, kepala ikan. Oke. Mudah-mudahan biawaknya mau makan umpan. Kita lanjut sanggung, semoga poinnya bertambah. Ini ayatnya lagi besar, guys. Jadi kita kalau nyebrang itu susah, harus berenang. Sedangkan saya nggak bisa berenang. Jadi tadi saya muter ke sana untuk pasang umpan. Di sebelah sana ada jembatan. Tahu nanti kalau misalkan poin juga, ngambilnya gimana? Harus muter lagi. Oke. Semoga poin lagi ya. Waduh, kawan, biawaknya nggak mau muncul ya. Padahal tadi sebelum saya pasang umpan dia ada di sini. Satu ekor lumayan besar tadi. Tapi dikasih umpan dia nggak mau nyamperin, nggak mau makan umpan. Mungkin nggak senang ya sama umpannya. Udah sore juga ini. Udah jam 4. Oke, kita lanjut di lain waktu ya. Poin cuman satu ekor ya. Banyak yang mancing juga di sana, mungkin takut biawaknya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kita lanjut di lain waktu. Terima kasih, salam satu hobi. Kita pulang.